Yang jamaah sholat Jumat yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan dalam hadisnya, di akhirat kelak, ketika seluruh manusia dikumpulkan di satu tempat yang bernama Padang Masyar, yang menurut hadis matahari seolah-olah panasnya tinggal satu jengkal dari kepala, dan pada saat itu dari Adam sampai Kiamat, berapa triliun manusia berkumpul di satu tempat. Pada saat itu, hampir seluruh manusia gelisah. Kenapa mereka gelisah? Karena mereka ingin tahu status hukumnya. Saya ini masuk surga atau masuk neraka, sementara pengadilan belum juga dimulai. Samalah, kalau kita dinyatakan tersangka oleh polisi, tentu kita mau cepat. Adili saya, kalau saya salah, berapa tahun? Kalau saya tidak salah, nyatakan saya tidak salah. Di padang masar juga kita gelisah, karena pengadilan belum dimulai. Lama-lama-lama. Lalu datanglah sekelompok manusia menghadap kepada Nabi Adam. "Ya Adam, engkau adalah nabi, engkau adalah kakek, engkau adalah bapak para kami semua. Tolong menghadap kepada Allah, berdoa supaya segera dibuka pengadilan." Mendengar ini Nabi Adam berkata, "Saya malu ketemu Allah hari ini. Kenapa? Saya pernah makan buah huldi Saya pernah makan barang haram sekali seumur hidup saya. Saya malu ketemu Allah. Di mana mukaku mau kusimpan? Saya malu ketemu Allah." Allahu akbar. Nabi Adam sekali makan barang haram malu ketemu Allah di akhirat kelak. Di mana kita yang tiada hari tanpa makan barang haram? Di mana kita yang tiap hari masuk aja dalam perut kita uang-uang haram, penghasilan-penghasilan haram? Adam alaihi salam sekali makan barang haram malu ketemu Allah di akhirat kelak. Saya kadang kala sedih sambil ketawa, di mana anggota DPR yang tiada hari tanpa bohong? Di mana para calon-calon pejabat yang hari-harinya bohong aja kerjanya? Alhamdulillah Di kita yang tidak hari tanpa bohong kepada istri? Kepada istri aja kita bohong. Apalagi kepada orang lain. Mereka yang suka bohong. Malu kalian nanti menghadap kepada Allah. Di muka kita disimpan? Lalu datanglah. Kata Ibrahim. Kok cobalah datang kepada Nabi Nuh. Minta berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan dia mau berdoa. Datang lagi sekelompok manusia ini. Ya Nuh engkau adalah Nabi dan Rasul. Tolong menghadap kepada Allah. Berdoa supaya segera dibuka pengadilan. Apa kata Nabi Nuh? Saya juga malu menghadap kepada Allah. Saya pernah diutus, La ilaha illallah, Tidak Tuhan selain Allah, Jangan sembah kecuali Allah. Eh, justru anakku melawan saya. Saya malu ketemu Allah, Saya punya anak melawan saya. Nuh alaihissalam, Satu anaknya, Membangkang, Malu ketemu Allah. Gimana kita yang empat anak tidak ada yang sholat? Gimana kita yang sudah punya anak gadis yang balik, Dua tidak ada yang pakai kudung? Di mana nanti tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Nuh berkata, "Kau coba datang kepada Nabi Isa alaihissalam, siapa tahu Isa mau berdoa. Datang lagi ya Isa, engkau adalah pengajar cinta kasih. Tolong menghadap kepada Allah supaya segera dibuka pengadilan." Apa kata Nabi Isa? Saya juga malu menghadap kepada Allah. Kenapa? Saya pernah diutus la ilaha illallah. Jangan sembah kecuali Allah. Isa Rasulullah. Eh justru umatku dijadikan saya Tuhan disembah-sembahnya. Saya malu menghadap kepada Allah. Lalu Nabi Isa Alaihissalam berkata, "Coba kau datang kepada Muhammad." Mudah-mudahan beliau mau berdoa. Datanglah sekelompok manusia ini menghadap kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, engkau adalah kekasih Allah yang tidak diciptakan langit dan bumi ini kecuali Allah. Persembahkan kepadamu. Tolong kami semua kasihan. Kau datang menghadap kepada Allah, berdoa supaya segera dibuka pengadilan. Mendengar ini, nabi-nabi seniornya tadi angkat tangan. Nabi Muhammad SAW tersenyum dan berkata, Tenang sedulur-sedulur sekalian. Tenang saudara-saudaraku. Hari ini Allah kasih saya mujizatku. Selain Al-Quran mujizat saya. Selain saya dilindungi oleh awan mujizat saya. Selain tanganku bisa mengeluarkan air ketika susah air adalah mujizat saya. Hari ini tersisa mujizatku satu. Apa? Allah kabulkan doaku di tempat ini. Di mana malaikat tidak ada didengar doanya. Para nabi dan rasul tidak ada didengar doanya. Allah dengarkan doaku hari ini. Tenang, kau duduk di situ. Kalau bahasa kita, duduk, duduk di situ. Saya menghadap kepada Allah. Datanglah Nabi Nabi Muhammad SAW menghadap kepada Allah. Ya Allah, kami sadar banyak dosa dan kesalahan. Kami sadar banyak maksiat, Tapi engkau maha pengasih dan maha penyayang. Tolong ya Allah. Bukalah pengadilan. Mendengar ini kedengaran suara dari arus Allah. Ya Muhammad, kau bangkit dari sujudmu. Aku kabulkan doa. Lalu Allah perintahkan kepada malaikat. Malaikat, segera bentuk panitia, mulai pengadilan dimulai. Dimulailah pengadilan. Panggil satu demi satu. Siapa dulu Nabi panggil? Umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu SAW. Bayangkan kalau kita ngantri Pak. Kita urutan ke-25. Sebagai um, Nabi dan umatnya Rasulullah. Kita urusan ke-25 secara alfabet. Tapi karena cintanya Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Siapa dulu diadili? Bukan umatnya Nabi Adam. Bukan umatnya Nabi Ibrahim. Bukan umatnya Nabi Idris. Siapa dulu? Umatnya dulu Muhammad SAW. Mulailah kita dipanggil satu demi satu. Dan pada saat menunggu giliran untuk dipanggil. Semua barang-barang yang pernah kita ambil. Secara tidak halal. Mesin ketik di kantor. Meja di kantor. Kertas di kantor. Korden di kantor. AC di kantor kau bawa pulang itu nanti suruh pikul semua suruh pikul sambil menunggu pengadilan pada saat Nabi menceritakan ini sahabat lalu bertanya ya Rasulullah luar biasa syafaatmu waktu itu syafaat itu kira-kira kalau sekarang rekomendasi kalau rekomendasi dari Kapolda cek teken insya Allah urusan gampang selesai rekomendasi lalu Nabi berkata tidak semua dapat syafaatku tidak. Kalau kau mau mendapat syafaatku waktu itu, di mana tidak ada lagi pertolongan kecuali datangnya dari Allah dan saya adalah pembawa syafaat, ada dua syaratnya. Satu kata Nabi, aqimis salah, dirikan salat. <tuh> Saudara-saudaraku para jamaah salat Jumat yang saya hormati. Jangan kau berharap mendapat syafaat dari Rasulullah kalau kau tidak pernah salat. Dalam lima waktu. Apalagi solatmu cuma hari Jumat. Itu pun paling terlambat datang paling cepat pulang. Orang khotbah kok main WhatsApp mau dapat syafaat? Kok kira ada orang dalam urus kok? Dan coba lihat Pak, orang yang selalu terlambat itu dia juga minggu lalu dia juga minggu akan datang dan begitu terus. Coba lihat mukanya, Pak. Dan selalu dekat pintu. Tempatnya tidak mau masuk. Itu sudah tanda-tanda kau jauh dari hidayah Allah. Tidakkah Nabi katakan kau datang lebih awal? Kau duduk di depan. Tidak ada larangan dari Pak Jenderal. Tidak boleh. Kalau bukan kombes tidak boleh baris depan. Tidak. Tapi setan berhasil menggodamu. Di luar saya. Di luar. Di luar. Masih bisa kau merokok-rokok. Sebentar kau masuk. Dan itu begitu terus. Dosa bertumpuk, bertumpuk, bertumpuk. Bertumpu, sementara sholatmu tidak pernah. Apa yang kau bawa menghadap kepada Allah? Saudaraku sebagai polisi, kalau kau tidak disenang sama kapoldamu, ada harapan. Apa harapan? Kita tunggu kapolda mutasi. Kamu ditugaskan suatu tempat yang tidak nyaman, di sana pun kau menderita, masih ada pilihanmu. Apa pilihanmu? Pensiun dini, selesai. Menderita di dunia masih ada pilihan. Tapi kalau kau masuk kubur, ada pilihanmu. Tidak enak, keluar dulu. Dan orang yang menderita di kuburnya, Al-Mutahawil Bissolah, yang menganggap enteng sholat. Saudara bapak ibu yang saya muliakan, kecil buat Allah kalian, kasih sekolah, naik pangkat. Kecil buat Allah kasih kau jabatan. Allah cuma minta, dekati saya. Seorang jenderal, apabila memanggil ajudannya, Ajudan, itu ajudan, Pak, biar duduk langsung berdiri. Siap, perintah. Ada ndak kira-kira ajudan dipanggil? Ajudan, tunggu dulu jenderal. Ajudan sih, Bapak ndak lihat saya sibuk. Wah, saya kira ndak ada ajudan yang berani seperti itu. Padahal kapolda, wakapolda ada pensiunnya, ada mutasinya, tapi begitu takutnya anggota polisi kepada komandannya. Padahal bukan komandan inilah yang memberikan kita masa depan yang lebih pasti. Allah subhanahu wa ta'ala Lalu kenapa ketika Allah yang memanggilmu Hayya al Sini, 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 sini kau Sholat Apa kata kita? Tunggu Lagi meeting Jenderalmu mu aja berani kau suruh tunggu Masa Allah kau suruh tunggu Hayal al -fala. Sini kamu saya kasih kau kemenangan Itu hayal al -fala. Artinya eh pak polisi sini kau saya kasih sekolah kau Sini kau, saya kasih kau pangkat. Mari kamu, saya kasih kau kejayaan. Mari kau, saya kasih kau kemenangan. Tapi apa kata kita? Tunggu, tunggu, pantas. 15 tahun kau jadi polisi, tetap jadi menghamba kepada sesama manusia. Kecil. Perbaiki hidupmu. cuma minta, sini, saya perbaiki sholatmu. Seorang jenderal, kalau ajudannya baik, biasa dikasih promosi yang baik. Tapi kalau dia pembangkang, hidupmu akan susah. Begitu juga Allah, kamu tidak pernah sujud, datang hari Jumat saja, paling terlambat datang, paling cepat pulang, tak sempat berdoa, langsung balik kanan pergi, mati mendadak, apa bekalmu menghadap kepada Allah? Saudaraku, solat adalah kunci segala kebaikanmu. Kalau kau tidak solat, tidak ada kunci kebaikanmu. Kalau kau tidak puasa, kalau tidak puasa, masih kau Islam. Kau tidak bayar zakat masih Islam. Tidak bayar haji masih Islam. Tapi begitu kau tidak sholat, jelas kata Nabi. Orang yang tidak sholat kafir di hadapan Allah. Batas antara kekafiran dan keislamanmu adalah sholat. Ketika kau tidak sholat, kau kafir di hadapan Allah. Jumat ini, saya mengajak kepada diri saya dan kita semua. Mari, jangan anggap remeh perintah sholat. Sholat paling gampang dilakukan. Bapak puasa 30 hari lapar. Bapak bayar zakat perlu modal. Bapak haji perlu ngantri. Tapi sholat yang penting ada kemauan dapat. Bisa dilakukan di kantor. Bisa dilakukan di atas kendaraan. Bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Yang penting ada niat melakukannya. Allah mudahkan. Yang kedua. Jika ingin mendapat syafaat dari Rasulullah. Perbanyak menyebut namaku kata Nabi. Yaitu salawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah perintah sholat. Allah tidak menunaikan sholat. Allah perintah puasa. Allah tidak berpuasa. Allah perintah haji, Allah tidak menunaikan ibadah haji, tapi ketika Allah perintah kita untuk salawat, inna allah, wamala ikatahu alan nabi. Para malaikat, Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah, maka wahai orang-orang yang beriman kata Allah, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Bapak-bapak tidak ada kegiatan, barangkali di pos polisi, aman kendaraan. Aman, kendaraan tidak ada masalah. Bapak sambil duduk-duduk bersalawat kepada Nabi, niatkan untuk memudahkan pekerjaan dan rezeki Bapak. Masa Allah tidak kabulkan? Perbanyak bersalawat, karena salawat itulah wujud kecintaan kita kepada Nabi. Dan kalau cinta kepada Nabi, Allah mudahkan urusan kita. Kenapa saya kasih contoh sederhana? Saya bersahabat dengan Bapak, ada anak saya nakal. Dia ganggu terus bapak. Begitu saya wafat, datang anak saya minta tolong sama bapak. Pak tolong saya, saya mau bayar. Bapak ingat ini anak kurang ajar, tidak pernah dikasih tenang saya sebagai tetangganya. Tidak mau dibantu. Datang istrinya, tolong dia pak. Jangan kulihat dia, ingat bapaknya. Oh iya, bapaknya teman saya. Akhirnya apa? Bapak menolong dia. Bukan karena lihat anaknya, tapi mengenang jasa bapaknya. Kalau Allah lihat dosa-dosa kita, rasanya susah Allah kabulkan. Tapi karena kita menyebut nama orang yang dicintai Allah, akhirnya Allah mengabulkan doa-doa kita. Semoga ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa